Nasi Padang. Nih buat Elisa, buat Evan nih. Ya makasih. Mau makan di bawah kan di situ? Salah, lihat di sini. Mantap. Coba dulu. Amin. Ini ada telepon nih dari ibu kalian. Aku yang angkat ya. Oh iya nih. Halo Bu. Halo sayang, lagi ngapain? Lagi makan nasi Padang. Ibu udah makan? Udah tadi. Pakai apa? Makan ayam bakar. Ih mau. Beliin Bu. Iya, nanti kalau Ibu pulang kita beli. Sini ayam bentar. Gimana keadaan ayah kamu? Masih belum sadar, kayaknya besok aku belum bisa pulang. Oh yaudah, kalau semisal ayahmu udah membaik, kabarin ya. Iya mas, yaudah aku tutup teleponnya dulu ya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makannya dihabisin? Iya ya. Makannya pelan-pelan ya. Ayah gak apa-apa. Ayah gak apa-apa. Del, tolong beliin ayah obat sakit kepala, Del. Kepalanya sakit banget. Ya, ya, Ivan. Tante mau sesuatu dari kalian, boleh? Jir. Devin kelihatan seneng banget. Kenapa, Van? Tadi ada orang yang ngasih aku duit 50.000 ya. Kok bisa? Emang kamu ngapain? Orang itu minta rambutnya Devin ya. Aneh nggak sih? Cuman beberapa rambut doang. Masa dikasih 50.000? Aku sih nggak mau. Kenapa kamu mau? Bahaya tahu nggak? Nanti kalau kamu kenapa-napa kayaknya gimana? Maaf ya. Goreng sudah siap. Yeay. Makan dulu belajarnya lanjut nanti. Pasti enak nih. Oh ya pastilah. Enak-enak. Alhamdulillah. Ayah, 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 ay
Kita pergi dari sini. Aduh. Ya Allah, kata. Kata. Devan. Aduh. Aduh. Masih inget aku, Iksan. Orang yang dulu pernah kau campakkan. Tolong jangan pergi. Mas. Jangan tinggalin aku. Tolong jangan paksa aku. Aku udah berkeluarga. Tinggalin aku sendiri. Mas, jangan pergi. Lepas. Tega kamu, Mas. Kamu? Tolong lepaskan anak-anakku. Mereka gak salah apa-apa sama kamu. Ayah mereka bunuh anakku. Bukan itu. Gak apa-apa, lakukan aja nak. Tapi ya, Sir.